Kali ini aku takkan dibeli lagi. Hati-hati tau, jangan buat laju-laju pula. Baik-baik tau. Ibu, ibu masuklah dalam. Remy ni bukan budak-budak lagi. Ya ke? Macam budak-budak je ibu tengok ni. Betul, Remy boleh pergi sendiri. Ibu jangan risau. Remy okey, Remy okey. Ibu pergi masuk dalam. Yalah, hati-hati tau. Assalamualaikum. Salam. Semua pelajar boleh pergi ke tempat perhimpunan dalam keadaan
segera. Terima kasih. Ah, yang depan boleh jalan dulu. Tak boleh. Okey, ah. Aku rasa tak perlu pun bawa topeng selalu ke sekolah. Bahaya. Lagipun, ni tempat cari ilmu. Mana ada penjenayah? Tapi... Apa kali aku cakap dengan kau? Jangan cakap dengan aku! Tapi kau degil! Selamat kat sini. Kalaulah boleh dapat di Bantras, mesti aman sekolah ni. Repeklah. Mana ada hantu siang-siang ni? Betul juga kata kau. Ah, aku rasa aku ada kuasa lah. Ah, aku ada kuasa hentikan masa. Hei, apa hal korang pula? Korang nak kena macam Remy eh? Jangan sampai aku cekik korang hidup-hidup. Hei, mana betul aku dengan korang. Wei, cuba kau hentikan masa. Hentikan masa eh? Okey, aku cuba. Tak ada apa-apa pun. Tipu lah kau. Korang ni. Dah kenapa dengan Fimi tu? Nak kenakan aku lagi eh? Tak apa. Jaga kau. Kerana apa lagi ni?
Manusia. Akulah tuan Atika. Hari ni kan Remy cakap, Remy boleh pergi sendiri. Nah, tengok tu. Orang cakap lengah-lengah lagi. Orang cakap dah lambat, dah lambat lah. Cepatlah. Jom. Ni terus pergi sekolah, eh. Tak nak pergi singgah kedai runcit ke nak beli apa-apa, tau. Okeylah. Hati-hati pergi sekolah. Baik, Bu. Okey. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Sampai pun kat sekolah aku ni. Aku kena belajar lagi. Topeng. Siapa yang berani nak ganggu awak? Awak percaya yang tak? Jauh sikit. Hantu. Nak minta simpati pun agak-agaklah. Ni zaman moden, mana ada hantu? Awak ni apalah? Kenapa semua orang susah sangat percaya dengan saya ni? Saya cerita betul-betul lah.
Alhamdulillah. Sini rupanya bekal aku. Suruh apa-apa. Awak tu buat apa kat sini? Tengah rehatlah. Awak ni dah besar pun pakai topeng. Macam dah kecil lah. Tak. Ni topeng cikgu, anak cikgu disiplin. Saya nak pergi pulangkan lah ni. Peliklah dia ni. Salah tempat dah pula. Balik dah Remy ni. Assalamualaikum. Remy. Ibu dah balik ni. Remy.
Tak boleh tidur apa? Sikal ada. Remy! Assalamualaikum! Lah, tidur kat sini pula. Ya Allah, Remy. Balik benda yang pelik-pelik aja. Selalu tau macam tu. Remy! Remy! Ha. Ibu dah baliklah. Oi, penat sangat ke sampai tertidur kat bawah ni? Maaflah, Bu. Ibu ngantuk sangat ni. Eh, dah lah. Okay, naik mandi. Lepas tu tolong ibu masak, eh. Dah lewat dah ni. Naik, eh. Remy pun cakap apa? Sekarang. Inilah. Cepat sikit. Rugilah kalau semua nak bagi. Nanti ada lagu power lagi, 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 yeah.